Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa baththa minhumā rijalan katsīran wa nisā'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini, Ahad malam Senin 4 Syaban 1438 Hijriah, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di dalam Masjid Baitul Hikmah di Kampus Universitas Lambung Mangkurat, Kalimantan Selatan ini, demi mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami dari istri-istri kami dan keturunan kami yang menyejukkan pandangan mata kami, dan jadikanlah kami sebagai imam untuk orang-orang yang bertakwa. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan tema kita, yaitu daftar kesalahan suami. Dan ini kalau tidak salah bagian yang keempat. Ketiga. Bagian yang ketiga. Sebelumnya, saya ingin mengingatkan sebuah faedah, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Furqan, doa yang saya baca tadi,
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Surat Al-Furqan, surat ke-25 ayat 74. Terdapat pelajaran menarik pada ayat ini, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Rabb kami, berikanlah untuk kami dari istri-istri dan keturunan kami qurrata a'yun, sesuatu yang menyejukkan pandangan mata. Para ikhwah, di sini terdapat pelajaran menarik. Kemudian ayat kemudian lanjutan ayatnya, waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami menjadi pemimpin untuk orang-orang yang bertakwa. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terdapat pelajaran menarik dari ayat ini, yaitu keluarga akan menjadi sakinah, mawaddah, dan rahmah ketika mengumpulkan dua hal. Yang pertama, yaitu istri yang baik. Yang kedua, yaitu suami yang saleh dan musleh. Saleh dan musleh, keluarga akan mendapatkan sakinah, mawaddah, dan rahmah ketika mengumpulkan dua hal ini. Lihat doanya tadi, hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun. Wahai Rabb kami, jadikanlah untuk kami dari istri-istri dan keturunan kami yang menyejukkan pandangan kami. Di sini dibutuhkan istri yang salihah. Kemudian waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami imam untuk orang-orang yang bertakwa. Di sini diperlukan suami yang saleh, dan bukan hanya sekedar saleh tetapi musleh, yaitu yang saleh dan memberikan kesolehan kepada orang lain. Yang saleh dan memberikan kesolehan kepada orang lain. Dengan dua hal inilah, maka keluarga akan mendapatkan sakinah, mawaddah, dan rahmah. Lihat penjelasan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma terhadap ayat ini. Qurratu a'yun, yang menyejukkan pandangan mata, istri yang menyejukkan pandangan mata adalah ya'budunaka wa yuhsinuna ibadatika wa la yajurruna 'alaina al-jara'ir. Istri-istri yang beribadah kepada engkau dan berbuat baik dalam ibadah kepada engkau dan tidak mengajak kepada kita perbuatan-perbuatan buruk. Ini berarti istri-istri yang salehah, yang memang mereka beribadah kepada Allah dan ibadahnya baik tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi, tidak mengajak suami melakukan hal-hal keburukan.
Lihat di sini peran istri yang salihah atau istri-istri salihah munwani. Yang kedua yaitu suami yang saleh dan musleh. Suami yang saleh pada dirinya, musleh memberikan kesalehan kepada orang lain. Coba perhatikan afwan tafsiran yang saya sebutkan tadi di awal, tafsiran Ibnu Jurayj rahimahullah. Nah, ini yang tafsiran Imam Ibnu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan a'immatan yuqtada bina fil khair. Artinya, jadikanlah kami sebagai pemimpin yang dicontoh dalam kebaikan. Dengan dua hal inilah keluarga akan menjadi sakinah, mawaddah dan rahmah. Istri yang salihah, ahli ibadah dan ibadahnya baik kepada Allah dan tidak mengajak suami untuk bermaksiat. Suami yang salihah dan memberikan kesalihan kepada anak istrinya. Dua ini yang menjadikan kita mendapatkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Saya dapatkan faedah ini dari Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Baik. Itu mukaddimah. Sekarang kita masuk kepada tema kita bagian ketiga, yaitu daftar kesalahan suami bagian ketiga. Dan mungkin sampai bagian ke-10. Saking banyaknya. Yang ketujuh, sudah keberapa? Ada yang mencatat? Yang keenam, sudah sampai keenam. Yang ketujuh sekarang. Ketujuh adalah makan harta istri dengan kebatilan. Malam hari minta jatah, siang hari bertanai tangan. Ini suami-suami yang disebutkan oleh para ulama raqadinu wa qallat muru'atuh. Tipis agamanya dan wibawanya sedikit. Suami-suami model seperti ini. Memakan harta istri dengan kebatilan. Para ikhwah, kadang istri bekerja sebagai pengajar di antara para perempuan-perempuan, ataupun kadang istri mendapatkan harta waris, atau kadang istri mendapatkan hadiah dari suaminya. Ya, hari ini dikasih hadiah, esok diambilnya pulang. Allahu Akbar. Di mana muhafian? Ada di muka Ustaz. Lihat, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang memberikan hadiah kemudian diminta lagi. Dalam surat Al-A'raf, surat ke-7, ayat 176. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhath aw tatrukhu yalhath." Maka perumpamaannya seperti perumpamaan anjing. Jika kamu bawa, dia akan menjulur-julur. Jika kamu diamkan, dia juga akan menjulur-julur. Begitulah orang yang meminta-minta, memberi-beri, kemudian dia ambil lagi pemberiannya. Mathalul a'id fi hibatih kamathalil kalbi yaqi'u qai'an. Perumpamaan orang yang memberikan, meminta kembali hadiahnya seperti anjing yang dia itu muntah, kemudian dia jilat kembali muntahnya tersebut. Itu makna dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini termasuk memakan harta istri dengan kebatilan. Apa yang sudah diberikan,
maka tidak boleh diambil lagi. Ustaz, inya maolah kita muar benar, tetap tidak boleh diambil karena statusnya sudah berpindah ke pemilikan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya Islam sangat menjaga bahwa harta istri tidak boleh diambil oleh suami. Lihat secara umum, harta seorang muslim, laki-laki ataupun perempuan, tidak boleh diambil kecuali dengan kebenaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Fa in shahidu wa anni Rasulullah. Fa in shahidu usima minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil hislam wa hisabuhum 'ala Allah." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat. Kalau mereka bersyahadat bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah dan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah, maka haram dariku hartanya dan darahnya. Ini hadis menunjukkan sucinya darah seorang muslim, tidak diboleh diteteskan tanpa kebenaran, dan sucinya harta seorang muslim tidak boleh diambil tanpa kebenaran, dan nanti perhitungannya di sisi Allah. Begitu juga Rasulullah SAW ketika haji wada, beliau berkhutbah di Mina pada hari Idul Adha, beliau mengatakan, "Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun 'alaikum ka hurmati yaumikum hadza." Hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya harta kalian, kehormatan kalian, darah kalian haram untuk direnggut sebagaimana haramnya dalam tanda kurung sucinya hari kalian ini, yaitu hari Haji Akbar, hari Idul Adha. Maka ini berlaku pula pada istri dan pada suami. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sang suami meminjam, menghutang, dan saya pesan Bu, suami kalau berhutang jarang bayar. Makanya ada nang ketawa berdahulu. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, oleh karenanya perhatikan ini penting. Ijma' para ulama, ijma' adalah konsensus, ittifaqu mujtahidi hadhil ummah ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala hukmin syar'i. Kesepakatan ahli ijtihad, ulama-ulama ijtihad dari umat ini sewafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam penentuan hukum syar'i. Para ulama setelah telah berijma bahwa seorang istri berhak untuk jual beli, menghutangi, menyewa, dengan kemauannya sendiri berhak, tanpa harus dicampuri oleh suami. Dia berhak membeli barangnya, menukar barangnya, menyewa ini, berhak menghutangi si fulan, dan semisalnya. Yang berbeda, yang terjadi perbedaan pendapat adalah dalam masalah bersedekah. Bersedekah, para ulama, jumhur ulama mengatakan bahwa seorang istri boleh bersedekah dari hartanya tanpa izin suaminya secara mutlak. Adapun beberapa ulama peneliti mengatakan bahwa tidak diperbolehkan istri mensedekahkan hartanya, padahal itu harta sang istri, tanpa izin suaminya.
Ulama peneliti ini memiliki dalil. Di antara dalil mereka hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat Amr ibn Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hari penaklukan kota Makkah, la yajuzu limra'atin 'atiyyatun illa bi'izni zawjiha. Tidak boleh seorang wanita memberikan hadiah sedekah kecuali dengan izin suaminya. Dan hadisnya sahih, disahihkan oleh Imam Al-Albani dan Imam Al-Syekh Ahmad Syakir. Kemudian di sana ada hadis lain riwayat Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazuzu limra'atin amrun fi maliha idza malaka zawjaha ismatuha atau ismataha. Tidak boleh seorang wanita berlaku pada hartanya kecuali jika sang suami masih menguasai istri tersebut. Saya ulangi, tidak boleh bagi seorang perempuan, seorang istri, berlaku pada hartanya jika sang suami masih menguasai istri tersebut. Maksudnya sang suami memimpin istri tersebut. Ini para ikhwah, dalil dari ulama, para ulama peneliti, bahwa untuk masalah sedekah, hadiah harus dengan izin suami, menurut ulama peneliti. Di sana ada cerita yang menunjukkan akan hal ini juga, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, bahwa Khairah, ini bagus, nama anak perempuan Khairah, yang artinya wanita baik. Dan sebagian ulama mengatakan salah satu bentuk nama yang dilarang adalah apabila ada nama terdapat di dalamnya tazkiyatun nafs, yaitu mensucikan diri, seperti khairun nisa, sebaik-baik wanita. Ini pensucian diri. Tidak dianjurkan bernama dengan nama ini. Pasti mbah ini banyak nang betakun. Bini ulun ngaranya khairun nisa sate. Apa ganti bini yang lain sate? Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Khairah istri Ka'ab ibn Malik mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan emas pakaian, emas yang dia pakai. Faqala, lalu Khairah berkata, "Inni tasaddaqtu bihadza." Wahai Rasulullah, aku bersedekah dengan emasku ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yajuzu limra'atin 'atiyyatun illa bi'izni zawjiha." Fahal sta'zanti Ka'ban. Tidak boleh seorang wanita memberikan hadiah sedekah kecuali dengan izin suaminya. Sudah minta izin belum kepada Ka'ab bin Malik? Kemudian wanita ini mengatakan, "Na'am, betul, aku sudah minta izin." Rasulullah SAW mengutus orang kepada Ka'ab. Nah, lihat, sampai segitunya kepada suaminya. "Hal azinta li khairah an tatasarrafa bi huliyha?" Apakah engkau mengizinkan untuk Khairah untuk berlaku pada emasnya? Qala na'am. Maka Ka'ab bin Malik mengatakan, "Iya wahai Rasulullah." Baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerimanya. Ini menunjukkan dengan kuat bahwa pendapat ulama peneliti, seorang istri tidak boleh berlaku pada hartanya, terutama sedekah ataupun hadiah, kecuali dengan izin suaminya. Makanya kalau seandainya sang suami mengizinkan, dan izin suami dibagi menjadi dua, ada izin yang mutlak umum dan ada izin yang rinci. Kalau sang suami mengizinkan secara mutlak, kalau ada orang minta-minta maka bari aja, maka ini mutlak, tidak terkhusus pada satu hari, pada satu orang, pada satu waktu, tidak.
mutlak, maka boleh berarti sang istri memberikan hadiah. Ada sebuah sahadis, wala ta'am ya Rasulullah, tidak juga makanan tidak boleh kita kasih wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang. Maka Rasulullah SAW mengatakan, dzaka afdalu qutina. Makanan adalah sesuatu yang paling berharga dari harta benda kita. Harus lebih dengan izin suami lagi. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Baik. Sekarang jumhur. Jumhur apa artinya? Mayoritas para ulama berpendapat bahwasanya seorang istri boleh secara mutlak berlaku pada hartanya tanpa harus dengan izin suaminya. Lihat sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Beliau bercerita, "Syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal Id fa bada'a bis-shalah qabla al-khutbah." Aku pernah menghadiri salat Id bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau salat sebelum khutbah. Bi ghairi adzanin wala iqamah. Tanpa ada azan, tanpa ada iqamah. Tsumma qama mutawakkian ala Bilal. Kemudian beliau berdiri dengan bersandar kepada Bilal. Entah bersandarnya di pangkuan Bilal, entah bersandarnya duduk di atas Bilal, Allahu a'lam. Fa amara bi taqwallah wa hatha ala ta'atihi. Lalu beliau dalam khutbahnya memerintahkan untuk takwa kepada Allah dan taat kepadanya. Wa wa'adha an-nas, dan menasihati manusia. Wa dzakkarahum tsumma madha hatta atan nisa. Kemudian mengingatkan manusia. Setelah selesai, kemudian beliau beranjak ke tempat perempuan. Kemudian beliau menasihati mereka, mengingatkan mereka tentang Allah. Kemudian beliau bersabda, "Tasaddaqna fa inna aktsarakunna hatab jahannam." Bersedekahlah kalian wahai para perempuan. Sesungguhnya kebanyakan kalian adalah bahan bakar api neraka jahannam. Fatakallamat imra'atun min satatin nisa shufa'al khaddain. Lihat ini penting. Maka ada seorang wanita berbicara, wanita yaitu di tengah-tengah para wanita, terbuka pipinya berbicara. Ini menunjukkan terbuka pipinya salah satu dalil pendapat bahwa cadar tidak wajib karena terbuka pipinya. Dan pendapat yang lebih kita condong kepadanya, cadar adalah syariat Allah Subhanahu wa taala, dipakai, dikerjakan oleh wanita-wanita mulia dari istri-istri Nabi dan sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhunna. Kemudian cadar disepakati oleh para ulama lebih utama dibandingkan tidak bercadar. Tetapi hukumnya tetap hanya dianjurkan. Dalilnya ini yaitu disebutkan dalam hadis sufa'a al-khaddain. Artinya pipinya terbuka dan ada warna-warna hitamnya, berarti sudah agak tua. Di sini juga pendapat sebagian ulama bahwa itu wanita tua yang diperbolehkan untuk tidak bercadar. Adapun yang masih muda, maka tetap wajib bercadar. Yang jelas terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hukum cadar. Yang menjadi inti adalah, ya Rasulullah lima, wahai Rasulullah, kenapa para wanita menjadi bahan bakar neraka terbanyak? Li'anna kunna tukthirna syiaka syikaya wa takfurna al-ashir. Karena kalian sering mengadu-ngadu, mengeluh-ngeluh, dan tidak berterima kasih kepada pemberian suami. Lihat dua sifat ini, wahai saudariku muslimah. Yang pertama, mengeluh. Yang kedua, tidak bersyukur kepada pemberian suami. Kemudian apa yang terjadi? Faja'alna yatasaddaqna min huliyihinna yulqina fi thawbi Bilal min aqrafihinna wa khawatimihinna. Maka akhirnya
para wanita pun bersedekah dengan emas-emas mereka. Mereka lemparkan di kain Bilal, dari mulai anting, gelang, cincin, kalung mereka lemparkan. Makanya kata-kata mereka lemparkan itulah ada sebagian orang, sebagian kelompok Islam yang menyimpang, bukan hanya sekedar dalam hari ini menyimpangnya, tetapi dalam bentuk pengkafiran kaum muslimin. Mereka kadang-kadang cara bersedekahnya dilempar, dilempar ke imamnya. Lempar, lempar. Kadang hadisnya dilempar. Ya. Qala Al-Khattabi, hadhihi atiyatun bighairi idzni zawjiha. Imam Al-Khattabi rahimahullah di dalam kitab Aunul Ma'bud mengatakan, ini adalah pemberian dari para istri tanpa izin suaminya, dan itu dibiarkan oleh Rasulullah. Berarti apa? Boleh. Nah, kita lanjutkan nanti masalahnya setelah salat Isya, wallahu alam. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik. Kemudian Taus bin Kaisan, seorang tabi'i, dan Imam Malik bin Anas, beliau tabi'ul atba', mengatakan yajuzu laha an tu'tiya ma laha bighairi idznihi fi thuluth la fi ma fawqah fala yajuzu illa bi idznihi. Boleh seorang istri memberikan hartanya tanpa izin suaminya dari sepertiga hartanya. Kalau lebih dari itu, maka harus dengan izin suaminya. Wallahu alam, Bapak Ibu saudara-saudari, saya pribadi lebih condong kepada pendapat bahwa seorang istri harus dengan izin suaminya. Harus dengan izin suaminya. Karena begini, ada beberapa sebab. Yang tadi dengan izin suaminya itu dari perkataan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh seorang istri bersedekah kecuali dengan izin suaminya. Ini perkataan siapa? Itu berarti hadisnya berupa perkataan. Kemudian seorang suami kemudian jumhur ulama berpendapat bahwa seorang istri boleh untuk mensedekahkan hartanya tanpa izin suaminya, itu adalah perbuatan, perbuatan para perempuan, kemudian disetujui oleh Rasulullah. Di dalam ilmu pendalilan, ilmu pendalilan, ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih didahulukan dibandingkan perbuatan atau persetujuan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bisa dipahami ini maksud saya? Jadi saya lebih condong kepada pendapat bahwa seorang istri tetap harus minta izin kepada suaminya. Disebabkan tadi, hadisnya berupa ucapan. Sedangkan yang mengizinkan bahwa tidak usah minta izin kepada suaminya itu hadisnya berupa persetujuan dan perbuatan. Dan ucapan lebih utama dibandingkan apa? Persetujuan. Kemudian yang kedua sebabnya adalah bahwa kalau istri tetap izin kepada suaminya seberapapun pemberiannya, maka terlihat bahwa suami di situ adalah pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Para lelaki adalah pemimpin bagi para perempuan. Lihat, meskipun pendapat jumhur, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, wa adillatul jumhur min al-kitab wa sunnah katsira. Dalil-dalil pendapat jumhur dari Al-Qur'an dan sunnah banyak. Tetapi hati ini lebih condong kepada pendapat yang ulama peneliti tadi, bahwa tidak boleh seorang istri bersedekah tanpa izin suaminya.
Nah, ini banyak nantinya dalam permasalahan sehari-hari, banyak sekali. Ya. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk dalam permasalahan sehari-hari. Ulun ingin bersedekah, nini ulun garing. Ulun ingin bersedekah, adik memiliki meminta sesuatu ataupun menginginkan keperluannya dan semisalnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan, kesalahan suami yang kedelapan adalah tidak bersungguh-sungguh mengajari suami istri perkara agama. Suami kesalahannya adalah tidak bersungguh-sungguh mengajari istri perkara agama. Terutama masalah agama ya. Kalau masalah-masalah duniawi seperti misalkan mengajari Facebookan, BBMan, WhatsAppan. Ada orang bilang ke istri saya, kamu kan punya Facebook, bikinlah status sekali-kali. Apa kayak gitu? Ya, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita maksud di sini adalah pengajaran suami terhadap istrinya tentang perkara agama. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Talaq. Afwan, surat At-Tahrim ayat 26. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijara. Wahai orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Ini keluarga dimaksudnya adalah istri, dan itu bahasa kiasan agar lebih santun. Dan ini menunjukkan bahwa Islam atau Al-Quran sangat menjaga bahasa. Maka keliru pendapat yang mengatakan Al-Quran kitab suci paling porno. Ini penghinaan terhadap Al-Quran. Dan perkataannya kekufuran. Perkataannya kekufuran. Orangnya belum tentu. Karena menghina. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul abillah wa ayatihi wa rasuli kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum." Katakanlah, apakah dengan Allah, rasulnya dan ayat-ayatnya kalian mengolok-olok? Tidak ada alasan bagi kalian. Sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian gara-gara mengolok-olok simbol-simbol agama. Maka di sini lihat, wa ahlikum, jagalah diri kalian dan keluarga kalian, maksudnya istri. Ini bahasanya bahasa agar santun dari api neraka. Dan yang mana bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul ayatnya? At-Tahrim ayat 6. Ya, salah saya. At-Tahrim ayat 6. Lihat Imam Qatadah rahimahullah ketika menafsiri ayat ini. Beliau mengatakan, "Ta'muruhum bi ta'atillah wa tanhahum 'an ma'siyatillah." Yang dimaksud suami mengajari istri agar dia terjaga dari api neraka adalah kamu memerintahkan mereka, nih lihat ini redaksinya kepada para suami. Kamu memerintahkan mereka untuk taat kepada Allah dan melarang mereka untuk maksiat kepada Allah. Wa antakuma 'alaihim bi amrillah, dan kamu menegakkan di tengah-tengah mereka perintah-perintah Allah. Wa ta'muruhum wa tusa'iduhum 'alaihi, dan kamu memerintahkan mereka, menolong mereka untuk menegakkan hukum-hukum Allah. Fa idza ra'aita ma'siyatan qada'athum 'anha wa jazarathum 'anha. Kalau kamu melihat perbuatan maksiat ada pada mereka, kamu burukkan mereka, kamu jelekkan mereka, larang mereka. Maka di sini suami jangan acuh tak acuh dengan maksiat yang dilakukan oleh istri. Tadi siang ada yang bercerita,
Ustaz, kenapa ulun mencerai aja? Kenapa? Bini ulun suka nonton film India, teteh. Ulun cemburu melihat inya, melihat artis-artis India. Nehihe, nehihe. Ya. Maka saya pada waktu itu mengatakan, didik istrinya. Kenalkan bahwa itu haram. Kenalkan bahwa itu dosa. Kenalkan bahwa itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini semestinya yang ada di dalam benak suami, bukan hanya sekedar memberikan nafkah, sandang pangan, kerja dari pagi sampai malam, pulang pagi, pergi pagi, pulang pagi, Bang Toib itu. Ya, hanya untuk memberikan nafkah istri, bla bla bla, tetapi tidak memperhatikan pendidikan agama untuk sang istri. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang suami wajib mengajari istrinya perkara taharah, bersuci. Dan ini awal syarat seseorang bisa beribadah kepada Allah, bersuci. Dari mulai berwudu, mandi, kemudian pengganti wudu, tayamum, kemudian mengusap di atas khuf, di atas sepatu, kemudian beristinja, baik dengan air, dengan batu, atau dengan air dan batu, harus suami menguasai itu. Ya, makanya ini yang semestinya harus selantiasa harus ada di dalam benak suami. Jangan hanya bagaimana bisa menganyangi istri, bisa membajui yang bagus istri, tetapi bagaimana cara bersucinya. Terutama sang istri ada kebiasaan-kebiasaan yang mereka miliki, darah kebiasaan, haid atau istihadhah atau nifas. Maka pada saat itu sang istri diajari oleh suaminya. Setelah itu mengajari tentang hukum-hukum ibadah, sholat terutama, kemudian puasa, kemudian zakat kalau seandainya punya harta, umrah atau haji kalau seandainya mampu. Ini diajari oleh suami. Kemudian suami mengajari perkara-perkara yang berkaitan dengan agama juga, termasuk di dalamnya adalah hak-hak suami dan kewajiban-kewajiban istri. Hak dan kewajiban istri. Hak istri maksudnya apa yang dia dapat, kewajiban istri apa yang dia lakukan terhadap suaminya. Harus diajari oleh suami. Makanya ada hadis di dalam, kalau tidak salah riwayat Imam Ibnu Majah, ada seorang perempuan, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian laki-laki ini membawa anak perempuannya. Kemudian sang bapak ini mengatakan, "Ya Rasulullah, inna binati hadhi abat an tatazawwaj." Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak perempuanku ini enggan untuk menikah. Enggan untuk menikah. Kemudian kata sang suami, sang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ati'i abak." Taati bapakmu. Kemudian sang anak perempuan mengatakan, "Wallazi ba'athaka bil haqq." Demi yang mengutusmu dengan kebenaran. "La atazawwaju hatta tukhbirani ma haqquz zawj 'ala zawjatihi." Demi yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak akan menikah sampai engkau memberitahukan kepadaku apa hak suami terhadap istrinya. Maka kemudian Rasulullah SAW menjawab. Perhatikan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, jawaban Rasulullah SAW. "Haqquz zawj 'ala zawjatihi an law kanat lahu qurhatun falahisatha
ma addat haqqahu. Artinya hak suami atas istrinya adalah kalau suami mempunyai luka lalu dijilat oleh sang istri, maka sang istri belum benar-benar sempurna menunaikan kewajibannya. Berat berarti. Di dalam riwayat yang lain, wantafara min khara min man wantafara man khirahu sadidan. Kemudian keluar dari lukanya tersebut nanah au daman atau darah. Thumma betala'atha, lalu dihisapnya. Ma addat haqqah, maka sang istri belum menyelesaikan hak suami. Faqalat, mendengar hak begitu besar, maka sang perempuan ini mengatakan walladzi ba'athaka bil haqq la atazawwaju abada. Demi yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak akan menikah selamanya. Perkataan ini mungkin dibiarkan oleh Rasulullah disebabkan karena mungkin sang perempuan merasa pada saat itu berat. Dibiarkan oleh Rasulullah pada saat itu. Tetapi sebenarnya tidak boleh, tidak mau menikah selamanya. Yang menjadi pembicaraan kita di sini termasuk kewajiban suami terhadap istrinya adalah mengajari sang istri apa hak dan kewajibannya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau seandainya sang suami tidak bisa mengajari istrinya, maka pada saat itu di zaman sekarang dan juga mulai zaman dahulu, sang suami membiarkan istrinya untuk belajar kepada yang bisa mengajarinya. Dan ini terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Bukhari, seorang perempuan berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ghalabna alaika rijal. Wahai Rasulullah, laki-laki mengalahkan kami, mengambil waktumu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya menjanjikan mereka pada suatu hari di sebuah tempat, mendatangi mereka dan mengajari mereka perkara-perkara agama. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kesembilan, pelit terhadap istri. Allah, ini adalah kesalahan mungkin terbanyak di antara suami. Pelit terhadap istri, bujur kada bu? Wah, oh, bujur. Ya, karena ada habis kajian, ulun sampai di rumah ada SMS, Ustaz, apabila daftar kesalahan para istri, hendak minta dibalas. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perhatikan baik-baik. Termasuk dari kesalahan suami adalah pelit terhadap istri. Dan yang paling parah adalah pelit dalam perkara nafkah yang wajib. Nah, ini dia. Nafkah yang wajib saja dia pelit, apalagi sampai yang sunnah-sunnahnya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang seperti ini menyiksa para istri. Karena para ulama bersepakat, lihat, sepakat bahwa suami wajib menafkahi istrinya walaupun sang istri kaya raya. Itu kesepakatan para ulama. Ya, maka jangan sampai sang suami pelit, terutama dalam nafkah wajib. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang suami wajib menafkahi istrinya dengan cara yang ma'ruf. Apa itu ma'ruf? Ma'ruf adalah sesuai dengan adat kebiasaan setempat ataupun sesuai dengan keperluan yang sewajarnya. Ini yang disebut dengan ma'ruf. Tidak terlalu kurang dan juga tidak terlalu berlebih-lebihan. Kalau berlebihan silakan, tetapi tidak terlalu kurang.
Ini wajib dilakukan oleh suami. Imam Ibnu Qudamah mengatakan nafaqatu zaujah wajibatun bil kitabi wa sunnati wal ijma'. Menafkahi istri wajib hukumnya berdasarkan Al-Qur'an, hadis dan ijma'. Dalil, salah satu dalilnya surah At-Talaq ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi. Artinya hendaknya seorang suami memberikan nafkah, memberikan nafkah yang diluaskan dari keluasannya, yang diluaskan rezekinya dari keluasannya. Dan siapa yang disempitkan rezekinya, hendaklah dia berikan nafkah dari apa-apa yang Allah berikan kepadanya. Allah tidak membebani seseorang kecuali apa yang Allah berikan kepadanya. Ini dalil wajibnya nafkah suami kepada istrinya. Dalil yang lain surah Ar-Ra'd ayat 26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad 'alimna ma faradna 'alaihim fi azwajihim wa ma malakat aymanuhum." Sungguh kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan atas suami tentang istri-istri mereka dan juga tentang budak-budak mereka, yaitu nafkah wajib. Ya. Ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lihat hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang wajibnya suami memberikan nafkah. Kalau tadi dari ayat, sekarang dari hadis. Hadis riwayat Muslim. Dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkhutbah di hadapan manusia. Ittaqullaha fin nisa. Lihat. Takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah dalam mengurus para istri kalian. Fa innahunna awanun 'indakum. Sesungguhnya istri-istri itu adalah tawanan. Awanun adalah artinya jamak dari aniyah. Aniyah artinya al-asirah. Al-asirah dalam bahasa Indonesia adalah tawanan. Maksudnya tawanan kenapa? Artinya seorang perempuan kalau sudah menikah, maka pada saat itu dia benar-benar di bawah kuasa suaminya. Dinafkahi. Nafkahnya sekian, di bawah kuasa suaminya, tawanan. Akhadtumuhunna bi amanatillah. Kalian mengambil mereka sebagai istri-istri kalian dengan amanah, perjanjian amanah dengan Allah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Dan kalian menghalalkan kemaluan-kemaluan mereka sehingga bisa digauli dengan kalimat Allah. Kalimat Allah maksudnya adalah yaitu ucapan ijab qabul. Walahunna 'alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan para istri memiliki hak terhadap kalian wahai para suami, yaitu memberikan rezeki kepada mereka, pakaian kepada mereka dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf sekali lagi sesuai dengan adat kebiasaan atau sesuai dengan keperluan yang tidak berlebihan. Itu maksud daripada apa? Ma'ruf. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat penjelasan As-Sarakhsi, seorang ulama usul fikih dari mazhab Al-Hanbali. As-Sarakhsi mengatakan yufradu bimiqdari ma taq'u bihil kifayah. Suami diwajibkan memberikan nafkah sesuai dengan keperluan secukupnya, keperluan yang cukup. Buka, kemudian beliau mengatakan wa yu'tabaru al-ma'ruf fi dhalik, dan itu yang dinamakan ma'ruf. Wa huwa fawqa at-taqtir dun al-israf, dan itu adalah di atas sifat pelit tapi tidak di bawah sifat berlebih-lebihan. Ya, di atas sifat pelit dan di bawah sifat berlebih-lebihan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian saya pesan kepada para suami yang setiap hari begawi mencari nafkah. Ya. Saya punya kawan, setiap kali kerja
kemana oi? Gawi, gawi juga kah? Ya, yang ulun cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat ketika Anda bekerja dapat duit, dapat harta, kemudian diberikan kepada istri. Maka tatkala memberikan kepada istri, harus ada niat di dalam hati bahwa ini adalah melaksanakan ibadah. Berharap pahala di situ. Ya, berharap apa? Pahala di situ. Bukan hanya sekedar mengerjakan kewajiban. Makanya kalau sudah seperti itu, kalau kita memberikan dengan berharap pahala, ini ibadah, pas memberi kada merangut, pas tidak. Ya? Tidak kita cemberut ketika memberi. Karena kita sedang beribadah. Lihat para ikhwah, hadis yang menunjukkan itu. Dan ini faedah dari Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaka lan tunfiqu nafaqatan illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi fimra'atik. Artinya, sesungguhnya engkau tidaklah memberikan nafkah kepada istri apapun kecuali akan diberikan pahala atasnya sampai satu suapan yang engkau suapkan kepada istrimu. Di sini ada berbagai macam pelajaran. Pertama, yang saya sudah sebutkan tadi, Anda wahai para suami, ketika menafkahi istri, maka niatkan itu adalah sedang beribadah kepada Allah. Maka tidak akan berat kita menafkahi istri, sedang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang kedua, apapun yang kita berikan kepada istri dianggap sebagai sedekah. Lihat, kenapa Rasul SAW mengatakan disebut sedekah? Agar para suami mereka ketika memberikan kepada istrinya berharap pahala dari itu. Kalau sudah berharap pahala, maka dia tidak akan berat. Ya, tidak akan berat. Hadangi jebuai hadiah malam ini pokoknya biar ulun panas-panasi wah ini lakinya. Ya, tidak akan berat. Ya, makanya mungkin malam ini ada yang nulis cek 10 juta. Masya Allah. Ya, tapi setelah itu ada tuntutan. Bolehkah? Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Menggerundum nang di belakang. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulun kisah-kisah ini takutan masuk ke dalam istilah orang Arab. Ada orang Arab beristilah namanya istilah Dajjaj Saqa'a. Dajjaj Saqa'a. Dajjaj artinya ayam. Saqa'a jenis ayam. Jenis sebuah seekor ayam, yaitu terkenal di kampung Arab, bukan kampung Arab sini ya, di pedalaman Arab, pedalaman kampung Arab, itu ada namanya istilah Dajjaj Saqa'a. Dia adalah ayam yang kulit yang tidak punya daging, cuma punya kulit kurus. Tapi kalau sudah berkokok luar biasa. Ini adalah istilah orang Arab memakainya, yaitu istilah untuk para lelaki-lelaki yang suka berbicara poligami tapi tidak melakukannya. Namanya ayam Saqa'a. Pinanya di sini banyak ayam itu. Ya, sering ngomong sana sini, nyakiti perasaan istri.
Kalau wani langsung aja menurun ke wani. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya bercerita bahwa faedah yang kedua dari hadis tadi adalah bahwa seorang istri, seorang suami, apapun yang dia sedekahkan maka dia berharap pahala atasnya. Karena itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang sering dilupakan oleh sang suami. Sehingga dia bekerja berat. Kerja pagi pulang malam, pagi pulang malam, begitu berat ya. Tujuannya dapat gaji. Gaji nanti dimakan oleh istrinya, anaknya, berat dia. Ini para ikhwah, tetapi ketika dia mengingat bahwa itu adalah ibadah maka tidak berat. Sebagaimana kita bersedekah kepada yang lain. Bahkan bersedekah ini lihat, perhatikan fikih di sini. Fikih main di sini. Perhatikan, bersedekah kepada istri lebih utama dibandingkan bersedekah kepada orang lain. Mungkin ada kawan kita pindah hari Jumat di masjid, jarang bersedekah ke masjid. Jarang bersedekah tatkala ada acara-acara. Ternyata dia lebih memfokuskan sedekahnya kepada istri dan anak-anaknya. Jadi kita jangan su'uban. Karena itu yang terbaik, sedekah jenis terbaik. Lihat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabah wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlik a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Satu dinar yang kamu sedekahkan di jalan Allah dan satu dinar yang kamu sedekahkan dalam memerdekakan budak. Lihat, jihad merdekakan budak semua pahalanya besar-besar. Jihad pahalanya bisa memberikan syafaat kepada anggota keluarganya, diampuni seluruh dosanya. Kemudian memerdekakan budak, setiap seorang memerdekakan budak maka akan dibebaskan seluruh anggota-anggota tubuhnya dari api neraka sampai kemaluannya dengan kemaluannya. Subhanallah. Wa dinarun tasaddaqtahu ala miskin, satu dinar yang kamu sedekahkan kepada orang miskin, satu dinar yang kamu sedekahkan kepada istrimu lebih besar pahalanya dibandingkan yang kamu sedekahkan kepada istrimu. Semuanya itu kalah pahalanya, lebih besar pahalanya yang kamu sedekahkan kepada istrimu. Ya, subhanallah. Ya. Jangan jadi wanita, jangan jadi suami yang bakhil, engken, pemalar. Ya. Misalkan jilbab istri sudah rusak, maka jangan sampai sang istri berpender. Bah rabit bhai. Oh, rabit kah? Cuma jawabannya kayak itu apa? Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Pelajaran yang ketiga dari hadis yang saya sebutkan tadi bahwa salah satu ajaran Rasulullah adalah menyuapi bini. Ya. Yang jauh makan meja singgalan, makan di situ bininya sebelah sana. Minta iwak telepon. Ambilkan Bang iwak situ. Subhanallah. Allahu Akbar. Siapa ini? Ya. Makan satu piring, saling suap-suapan. Ustaz sudah bercucu 13. Kan apa-apa? Tetap ya melakukan ini. Hatta karena Rasulullah SAW bersabda, "Hatta ma taj'alu fi fimratik." Sampai apa yang engkau masukkan ke dalam mulut istrimu. Ini menunjukkan ada interaksi saling suap-menyuap di antara para istri, para suami dan istri. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan ini perhatikan, ini poin penting. Jika sang suami meremehkan nafkah sang istri, maka sang istri boleh mengambil harta suaminya tanpa sepengetahuan suami. Hayu ikam. Ya. Tapi catatannya dengan apa? Kalau suami meremehkan, melalaikan,
mengurangi nafkah istrinya. Lihat hadisnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Syaratnya tadi apa? Satu, kalau meremehkan. Yang kedua, mengambil dengan seperlunya. Dua syarat ini perlu dicatat. Jika suami meremehkan nafkah kepada istrinya, maka sang istri boleh mengambil harta suaminya tanpa izin suaminya, dengan dua syarat. Kalau memang benar-benar diremehkan nafkahnya, yang kedua, hanya sebatas keperluan sang istri. Keperluannya 100 juta saja. Ya. Baik, dalilnya apa para ikhwah? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, "Anna Hindan qalat ya Rasulullah inna Aba Sufyan rajulun shahih. La yu'tini minan nafaqah ma yakfini wa yakfi baniya illa ma akhadtu min malihi bighairi ilmi." Sesungguhnya Hindun, istrinya Abu Sufyan, berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah rajulun shahih." Shahih itu artinya bakhil, kikir, pelit, medit, koret, cetil, engken, pemalar. Lihat, intonasi penyebutannya pun jelek-jelek. Maka sifat bakhil itu sifat yang tidak boleh ada dalam diri seorang beriman. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, "La yastami'ul iman wasyuhu fi qalbil 'abdi abada." Tidak akan pernah terkumpul keimanan dan sifat bakhil di dalam hati seorang hamba selamanya. Enggak pernah terkumpul. Ya. Kemudian sesungguhnya Abu Sufyan adalah lelaki yang bakhil. La yu'tini minan nafaqah ma yakfini. Tidak memberikan nafkah kepadaku yang cukup untukku dan cukup untuk anak-anakku. Kemudian apa? Aku pun mengambil dari hartanya tanpa izinnya. Fahal 'alayya fi dzalika min junah? Apakah dosa atasku untuk melakukan itu? Maka Rasulullah SAW bersabda, "Khudhi min malih." Ambil dari hartanya bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf tadi sudah saya sebutkan ada dua. Apa tadi? Sesuai dengan adat kebiasaan dan batas keperluan. Ma yakfiki wa yakfi baniki. Yang cukup untukmu wahai istri dan cukup untuk anak-anakmu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana yang sudah saya sebutkan, bahwa sang suami tetap wajib memberikan nafkah kepada istrinya meskipun sang istri kaya raya, bekerja, gajinya lebih besar dari suami, tetap wajib nafkahnya. Karena Allah memerintahkan suami memberikan nafkah kepada istrinya tanpa ada batasan. Kalau istri kaya boleh tidak nafkahi? Enggak ada. Ya, tidak ada. Makanya keliru ketika orang mengatakan nyamanlah bebini janda kaya. Nyelak janda kaya. Kemudian kada beisi anak. Ini pemikiran keliru. Kenapa? Karena sang suami tetap wajib memberikan apa? Nafkah kepada istrinya. Kalau tidak diberikan nafkah, berdosa suaminya. Kecuali sang istri menurunkan haknya. Aja kada papa. Aku tidak diberikan nafkah karena aku sudah ada yang mencukupi, asal engkau jadi suamiku. Harau tuh bang, rabah walu. Yang ke-10, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kesalahan suami yang ke-10 adalah
masuk tiba-tiba, apa? Datang tiba-tiba setelah lama bepergian. Tanpa izin datangnya, tanpa memberitahukan, datang tiba-tiba. Apalagi datangnya malam, di saat sang istri mungkin tidak berdandan karena mungkin tidak ada suaminya. Maka pada saat itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, tidak diperbolehkan. Hal ini kenapa? Karena para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini berarti sang suami tidak memperhatikan keadaan istrinya, kurang care terhadap istrinya. Bahwa dia datang tiba-tiba setelah lama bepergian. Semestinya dia beritahu kepada istrinya. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu an, "Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwah. Falamma qadimna al-Madinah dhahabna linadkhulaha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amhilu la tadkhulu laylan ya'ni asha'an hatta tamtashita asy-sya'ithah wa tastahidda al-maghibah." Artinya, Jabir bercerita, kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperang dalam sebuah peperangan. Ketika pulang dari berperang sampai ke kota Madinah, kami pun ingin masuk ke kota Madinah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Perlahan. Tenangkan diri kalian. Jangan kalian masuk malam hari." Yang ini di waktu Asya, di waktu sedang orang-orang tidur, sampai hatta tamtashita asy-sya'itha, sampai wanita-wanita yang sudah lama ditinggal oleh suaminya menyisir rambutnya. Ya, biasa istri kalau tidak ada suami seenaknya dia. Ya, maksudnya seenaknya, dandannya seenaknya, kemudian sisirnya seenaknya. Tetapi ketika ada suami di rumahnya, maka semestinya dia selalu berdandan untuk suaminya. Itu bedanya. Wa tastahidda al-maghibah. Dan mohon maaf, tastahidda al-maghibah, yaitu istri-istri yang sudah lama ditinggal oleh suaminya membersihkan, mohon maaf, bulu-bulu kemaluannya. Artinya benar-benar mempersiapkan diri untuk menyambut suaminya. Ini perhatikan yang sering safar. Ya, jangan asal masuk rumah. Jangan asal seenaknya, harus memberitahukan kepada istrinya sehingga istrinya berdandan. Istrinya bersiap-siap untuk menyambut suaminya, melayani suaminya dengan semestinya. Dan lebih baik tidak masuk di malam hari. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Idza atala ahadukumul ghaibah fala yatruk ahlahu lailan." Jika salah seorang dari kalian panjang absennya di rumah, maka jangan mengetuk rumah yang di dalamnya ada istrinya di malam hari. Penjelasan dari Ibnu Hajar rahimahullah, "At-turuqu lailan min safar aw min ghairihi ala ghaflah." Maksudnya adalah mengetuk pintu di malam hari atau setelah pergi dari safar karena terlalu lalai, tidak memperhatikan istrinya bagaimana keadaannya di rumah. "Yuqalu likulli atin bil-laili tariq wa yuqalu bin-nahari illa majazan." Setiap suami yang datang sukanya malam hari bepergian, suami yang datang sukanya malam hari, maka diberikan gelar oleh orang Arab namanya tariq. Ya, jangan pian gelari kena ulun Ustaz Tariq karena datangnya malam tarus. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kesalahan para suami. Lihat penjelasan menarik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk hadis berbahaya
sang suami tidak mengindahkan perkara ini, saya pernah baca dalam kitab Ta'zimus Sunnah yang ditulis oleh Syekh kami Abdul Qayyim As-Suhaibani rahimahullah hafizahullah taala, mengajar kami hadis waktu itu. Beliau mengatakan di dalam kitabnya tersebut, ada sebuah riwayat, ada seorang yang menentang sunnah, bahwa jika sunnahnya berbunyi, jika kalian lama bepergian, jangan masuk rumah istri yang ada istri di dalamnya dalam malam hari, dalam keadaan malam hari. Dia libas sunnah ini, dia langgar sunnah ini. Ternyata dia ketuk, dia buka pintu rumahnya, sang istrinya sedang dengan laki-laki lain. Ini bahayanya seorang menyelisihi sunnah. Hati-hati. Walau hanya dalam keadaan remeh. Makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri. Hati-hati. Berpakaian, menyisir rambut. Apalagi perkara-perkara yang besar, yang akidah, yang merupakan pondasi Islam. Jangan pernah meremehkan sunnah Rasul. Dan itu masuk hadis ke hadis Rasul SAW, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ. Hati-hati orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah SAW. Mereka tertimpa ujian, cobaan, bala, musibah di dunia. Au yusibahum adzabun alim, atau siksa yang pedih menimpa mereka di akhirat kelak. Hati-hati ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ini amalkan ini. Kalaupun ingin masuk pulang ke rumah malam hari, diberitahu agar sang istri menyiapkan dirinya, minimal menyisir rambutnya, tidak aut-autan. Ya, kadang nyaman kalau kita datang masuk ke rumah, masuk kamar, ya, yang dilihat ngorok. Kadang nyaman. Ya. Tetapi alangkah indahnya kalau kita pulang dari bepergian, kemudian kita datang disambut anak-anak, disambut senyum istri, wangi, maka ini sangat indah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat penjelasan dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Beliau mengatakan dalam kitab beliau Fathul Bari tentang masalah tadi. Jangan nyoba-nyoba pulang malam hari tanpa memberitahukan istri. Beliau mengatakan, "Falamma kana alladhi yakhruju li hajati mathalan naharan wa yarji'u lailan la yata'atta lahu ma yahdharu min alladhi yutil ghibah kana tul ghibah madhinnatun al-amnu min al-hujum fayaqa'u alladhi yahjumu ba'da tulil ghibah ghaliban ma yaqrah imma an yajida ahlahu ala ghairi ahibbatin min at-tanazzub wat-tanazzul wat-tazayyun al-matlub min al-mar'ah fayakunu dhalika sababan linufra bainahuma." Artinya, ketika seseorang pergi keluar rumah untuk keperluannya di siang hari dan pulang pada malam hari, maka ini tidak sama dengan peringatan orang yang lama safarnya kemudian dia pulang di malam hari. Kalau seandainya dia siang keluar pulang malam, mungkin masih aman, dia bisa menjaga penampilan di hadapan suaminya. Akan tetapi kalau lama suaminya bepergian, kemudian pulang di malam hari tiba-tiba tanpa memberitahukan, maka sang suami akan mendapati sesuatu yang buruk dari istrinya. Beliau mencontohkan, contoh, sang istri tidak bebersih diri, sang istri tidak berdandan seperti yang diinginkan oleh suaminya. Maka ini penyebab linufrah bainahuma, perpisahan di antara keduanya. Ya, kebencian di antara keduanya. Maka hati-hati yang sering safar, tulak-tulak, jangan sampai pulang kecuali harus memberitahukan istrinya, terutama di malam hari. Yang ke-11. Rancak bamamai lawan bini. Tidak mengindahkan kesalahan kecil, kesalahan besar. Tidak sengaja kemudian ataupun sengaja, tidak mengindahkan. Yang penting sering sekali sang istri disalahkan,
Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan yang kecil ataupun besar dicari-cari kesalahan istri. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Ini ada buku menarik karangan ustaz kita, Ustaz Syafiq Abu Jabir, berbekal setengah isi setengah kosong. Di antaranya ini, yaitu kalau kita suami ingin berbuat baik kepada istri, salah satunya adalah jangan selalu melihat yang kosong dari sang istri tersebut. Lihatlah apa yang ada sisi kebaikan, isi dari sang istri. Mungkin itu melebihi sifat-sifat buruknya. Lihat hadis riwayat Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yafrik mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar." Seorang suami tidak memarahi seorang istri yang beriman. Kalau sang suami membenci sesuatu dari sifat sang istri, maka dia mungkin menyukai sifat-sifat lain dari sang istri. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Artinya, maka mungkin kamu wahai para suami membenci sesuatu dari istrimu, tetapi Allah menjadikan di dalam diri istrimu kebaikan-kebaikan yang banyak. Quran surah An-Nisa surat ke-4 ayat 19. Ini cara mudah untuk tidak sering marah kepada istri. Ya. Dan cara mudah untuk tidak menyakiti hati sang istri. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadanya manakulan bini, banyak jasa sidin lawan aku. Banyak jasa. Satu, dialah satu-satunya perempuan yang mau menikah dengan saya. Setelah 21 kali melamar. Ada beberapa kawan itu kalau sudah melamar ditolak ngadu ke ustaz. Tapi kalau sudah menikah hilang, ditelan bumi. Allah. Yang kedua, dialah yang bersabar dengan sifat-sifat burukku. Yang ketiga, dialah yang membangunkan aku tahajud. Misalkan, ini contoh, bukan saya bercerita tentang diri saya tidak, tapi contoh suami mengingat kebaikan-kebaikan istrinya. Dialah yang sabar dengan nafkahku yang sedikit. Dialah yang mengajari anak-anakku. Dialah yang berbuat baik kepada bapak dan ibuku. Subhanallah, banyak kebaikan-kebaikan. Pernah seorang teman saya, ahli masak beliau, ahli masak bintang 5 di hotel bintang 5. Beliau bercerita, "Ustaz, biasa kenapa saya bercerita tentang bintang 5? Biasanya ahli masak itu sukanya rapi, sukanya perempuannya, istrinya cantik dan semisal." Beliau mengatakan, "Ustaz, ini saya ingin curhat." "Baik. Apa?" "Saya tidak mencela istri. Tetapi satu kekurangan istri. Istri saya kurang romantis." "Baik, sebentar. Antum bilang istri kurang romantis. Tahu dari mana? Membandingkan dengan siapa?" "Saya inginnya seperti yang di sinetron itu loh, Ustaz." Ini perbandingan keliru. Ya, membiasakan mata melihat hal-hal yang diharamkan. Perbandingan sangat keliru. Baik. Sekarang saya jawab. Kalau antum bilang bagaimana solusinya? Solusinya adalah terima kekurangan istri, maklumi kekurangan istri, dan cari kebaikan-kebaikannya. Mari kita runut, kata saya. Satu, saya mengira, mohon maaf, istrimu cantik. "Oh iya Ustaz, saya selera tinggi." "Baik. Yang kedua, istrimu sangat apik di rumah, jarang ada kotoran di rumah." "Betul Ustaz, sangat bersih." "Yang ketiga, sangat apik menjaga barang-barang anakmu." "Betul."
dan semisalnya. Lihat, 2-1, 3-1 sudah kalah. Inilah cara yang disebutkan oleh Rasulullah agar sang suami tidak sering bamamai terhadap istrinya, tidak sering marah-marah terhadap istrinya. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Dan ada perkataan menarik, pepatah Arab mengatakan, "Idza kunta fi kullil umuri mu'atiban sadiqaka lam talqa alladhi la tu'atibu fa'ish wahidan awsil akhaka fa innahu muqaribu dhanbin marratan aw mujanibuhu." Artinya, jika engkau setiap perkara senantiasa mencela pasanganmu, maka engkau tidak akan dapati seseorang yang engkau tidak cela. Kalau begitu, kalau ingin kamu maunya seperti itu, hiduplah sendirian di hutan sana. Itu pun tidak bisa tidak dicela. Ada saja makhluk-makhluk mengganggu. Atau ada pilihan kedua, kamu sambung hubungan dengan pasanganmu, tapi ingat, pasanganmu antara dua sifat. Kadang dia berlaku benar, kadang dia berlaku salah. Lihat hadis Rasul, riwayat Imam Tirmidzi, "Kullu bani Adam khata." Setiap itu maksudnya adalah tidak meninggalkan sedikit pun siapapun. Setiap dari orang, setiap anak keturunan Adam adalah apa? Orang-orang yang selalu melakukan kesalahan. Lihat, bukan hanya mukhti sekali melakukan kesalahan, enggak, khata, selalu melakukan kesalahan. Itulah istrimu, atau itulah kamu juga sering melakukan kesalahan. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ingat hadis Rasul selalu, "Istausu bin nisa'i khairan." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Aku wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada para istri. Ya. Di sini wasiat dari Rasulullah kepada siapa? Suami. Suami, saya sering mengatakan nih, suami yang lebih dituntut untuk lebih dewasa. Suami yang lebih dituntut untuk lebih penyabar. Suami yang lebih dituntut untuk lebih santun. Suami yang lebih dituntut untuk lebih arif menghadapi masalah. Kenapa? Karena memang lihat perempuan, "Innal mar'ata khuliqat min dhila' wa inna a'waja ma fi dhila'i a'la." Sesungguhnya perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang paling atas, dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atasnya. Artinya sifat perempuan seperti itu, bengkok dia. Ya. Ini maka sang suami harus lebih memahaminya, jangan sedikit-sedikit merajuk. Masin sedikit masakan, banting pintu, ya, pergi ke soto bawah jembatan. Jangan para ikhwan, sabar, ya, lebih penyabar, lebih santun, lebih dewasa. Itu kira-kira 11, ya, mohon diingat nanti ketika kajian selanjutnya agar tidak terulang-ulang. 11 kesalahan suami. Ya, mudah-mudahan kita bisa lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah membaca hadis, sebaik-baik istri adalah orang yang menjaga diri lagi pandai membangkitkan syahwat, yakni keras menjaga kehormatan kemaluannya, pandai membangkitkan syahwat suaminya. Hadis riwayat Imam Ad-Dailami. Apakah hadis ini bermuka seorang istri diperbolehkan istri lebih aktif dalam berhubungan intim? Ini panas nih. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ada hadis Rasul yang berbunyi, "Tazawwajul wadud al-walud." Nikahi istri-istri yang banyak melahirkan anak dan wadud, yaitu romantis, penyayang, yang pintar mengurus suaminya, wadud. Hadis yang saya disebutkan tadi saya tidak tahu, hadis riwayat Imam Ad-Dailami, saya tidak tahu apakah hadisnya sahih atau tidak, tetapi kita mencukupkan dengan hadis tersebut, yaitu hadis yang tadi.
Ya. Pertanyaannya, apakah hadis tersebut bermakna seorang istri diperbolehkan untuk lebih aktif dalam hubungan intim? Maka jawabannya, bukan hanya seorang istri, suami juga harus benar-benar mewujudkan ketika berhubungan inti agar pasangannya, istrinya mendapatkan kelezatan. Sang suami tidak diperbolehkan untuk menang sendiri, nyaman serongan. Dia tidak pernah merasakan bagaimana yang dirasakan oleh istrinya. Mohon maaf, sang suami harus berusaha ketika sudah di puncak hubungan badan, jangan sampai dia membiarkan istrinya, dan biasanya perempuan terlambat untuk sampai ke puncak hubungan badan. Maka sang suami berusaha dan berlatih agar tidak, mohon maaf, ejakulasi dini. Ya, dijapai jempolnya aja langsung. Ini tidak benar. Harus dia memposisikan bagaimana dia bisa membawa istrinya juga dalam kenikmatan yang bersama. Dan ini termasuk daripada firman Allah yang berbunyi wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan gauli istri-istri kalian dengan baik. Dan ini termasuk juga dalam hadis istausu bin nisa'i khairan. Aku wasiatkan untuk kepada kalian para suami untuk berbuat baik kepada wanita. Dalam hal apapun, ucapan, kelakuan, hubungan badan, berbuat baiklah kepada istri. Jangan mau menang sendiri. Yang belum nikah kada paham. Ya. Apakah dinilai sedekah apabila uang istri dipakai untuk membantu suami mencukupi keperluan rumah tangga karena penghasilan suami belum mencukupi? Maka jawabannya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ada cerita Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika istrinya ingin mengeluarkan zakat, maka Abdullah bin Mas'ud berkata, ahakku ma tasaddaqti bihi ana zaujuki wa auladuki. Artinya, orang yang paling berhak kamu sedekahkan wahai istriku adalah suamimu dan anak-anakmu. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disinilah dikatakan bahwa seorang perempuan boleh bersedekah kepada suaminya dan itu dianggap sebagai pahala sedekah. Ya, pahala sedekah. Dan ini termasuk daripada kebaikan hati sang istri. Mudah-mudahan mendapatkan pahala besar atas hal itu. Mengenai perkara suami harus memberitahu kedatangannya setelah safar, apakah juga dapat berlaku antara orang tua dengan anaknya? Tidak. Ini hanya kepada istri, karena disebutkan di situ secara khusus al-maghibah wasy'ithah. Maghibah adalah istri yang lama ditinggal oleh suaminya. Syaithah adalah istri yang tidak menyisir rambutnya karena sudah lama ditinggal oleh suaminya. Dan itu tidak berlaku pada anak terhadap orang tuanya. Wallahu a'lam. Apa benar seorang suami menafkahi istrinya sampai makanan masuk ke mulutnya? Jadi yang memasak adalah suami bukan istri, termasuk menyuci baju istri. Jazakallahu khairan. Iya, betul, ini ada beberapa pendapat seperti ini. Akan tetapi pendapat ini keliru. Yang benar adalah Allah berfirman wa'ashiruhunna bil ma'ruf, daulilah istri-istri kalian dengan baik. Kemudian Allah juga berfirman walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Istri memiliki hak sebagaimana mereka mempunyai kewajiban dengan ma'ruf. Ma'ruf di sini dikembalikan kepada adat kebiasaan. Dan adat kebiasaan adalah bahwa sang istri melayani suaminya. Baik, dalil yang lain yang mereka pakai bahwa sampai sang suami menyediakan makan, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Rasul SAW bersabda, wa tut'imuhunna idza at'amtum. Kalian memberikan makan jika kalian makan. Lihat di sini kata-kata makan. Berarti kita beli dari luar, kemudian kita bawa ke rumah, kita suapi. Mereka berpendapat demikian. Akan tetapi pendapat ini kurang tepat dan keliru. Yang lebih kuat pendapatnya adalah sesuai dengan adat kebiasaan. Allahu a'lam. Mun ada yang hakun kayak itu silahkan. Perbedaan antara syair dan nasyid. Gini, nasyid itu adalah syair-syair yang diucapkan dengan suara yang keras. Itu namanya nasyid. Berarti nasyid syair-syair yang diucapkan dengan suara yang keras. Berarti syair adalah bagian dari nasyid. Adakah syair atau nasyid Islami? Maka jawabannya, apa hukum beranasyid? Ya, ada grup-grup nasyid. Maka jawabannya, boleh dengan berbagai macam syarat. Syarat yang pertama, yaitu ada 7 syarat kalau tidak salah. 1, tidak boleh diiringi dengan musik. Haram, tidak boleh itu haram maksudnya. Haram diiringi dengan musik. Atau haram diiringi dengan suara mulut yang berbunyi mengeluarkan musik. Mengeluarkan bunyi musik. Yang ketiga, haram jika syair-syair pada nasyid tersebut dengan kata-kata yang porno atau keji. Yang keempat, haram jika lebih disibukkan bernasyid dibandingkan berzikir dan membaca Al-Quran. Yang kelima, haram dijadikan nasyid sebagai alat untuk beribadah. Nggak bisa itu. Ya, tidak bisa. Nah, kita nasyid yuk, ibadah nasyid. Nggak ada ibadah namanya nasyid. Ya. Nah, itu beberapa 5 mungkin ya dari syarat-syarat nasyid. Apakah boleh menggugat cerai seorang suami pendusta? Sangat sering berdusta. Jazakallahu khairan. Para ikhwah, jangan sekali-kali menyimpulkan, mengambil opsi cerai. Kecuali setelah berbagai macam cara dilakukan. Seperti ini, suami berdusta. Kesalahan itu dosa besar. Secara hukum Islam boleh. Tetapi secara tujuan syariat Islam, maka ditahan dulu. Nasihati, terus nasihati. Sampai dia sadar bahwa berdusta adalah dosa besar. Ya. Dan biasanya seorang istri dusta itu dalam perkara-perkara yang ia cemburui. Dusta katanya tidak memiliki bini 2. Dusta. Dusta katanya tidak memiliki hubungan haram dengan wanita-wanita haram yang dihubungi. Dusta dia. Biasanya perempuan cemburu dengan sesuatu yang dia cemburu karena diambil haknya. Allahu a'lam. Maka saya nasihatkan, asal hukumnya boleh karena itu adalah buruk akhlaknya. Suami yang boleh digugat cerai, buruk akidahnya, buruk ibadahnya, buruk akhlaknya, bahkan buruk rupanya. Iya betul. Di zaman Rasulullah terjadi itu. Ya. Siapa nama sahabatnya? Thabit atau Zaid? Thabit ya. Thabit, kalau tidak salah Thabit bin Zaid atau Zaid bin Thabit, seperti itu. Thabit kalau tidak salah. Bahwa seorang istri mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ma aibu thabitan fi dinin wala khuluq." Wahai Rasulullah, aku tidak
mencela Tsabit di dalam agamanya ataupun akhlaknya. Walakin akrahul kufra fil Islam. Akan tetapi aku benci kekufuran di dalam Islam. Ya, di dalam Islam. Sebab benci kekufuran di dalam Islam maksudnya adalah sang istri ini dia benci melihat suaminya. Disebutkan oleh para ulama kana daniman, wajah suaminya itu sangat buruk. Sampai-sampai sang istri kalau ingin melayani suaminya, mohon maaf, mau muntah. Maka ini boleh seorang istri menggugat cerai suaminya. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Tsabit bin Qais namanya. Tsabit bin Qais yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Penghasilan suami masih belum mampu memenuhi nafkah istri, berdosakah suami? Kalau seandainya sang suami masih bekerja dan berusaha menafkahi, dia tidak berdosa. Karena tadi Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak membebani kecuali apa yang Allah berikan kepadanya. Apakah istri wajib berdandan setiap ada suami? Maka wajib berdandan tatkala suami menginginkan dia berdandan. Terutama di malam hari. Maka ini adalah hukumnya, dia sangat-sangat dianjurkan. Kita katakan tidak wajib, tetapi sangat dianjurkan dia berdandan di hadapan suaminya. Bolehkah istri pulang kampung tanpa izin suami? Haram. Ya, karena apalagi safar. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, "La takhruj min baitihi illa bi idzni zaujiha." Tidak boleh keluar dengan dari rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya. Berdosakah suami yang tidak bisa mendampingi istri tersebut karena bekerja? Maka jawabannya, kalau sang suami alasannya syar'i bekerja, maka tidak berdosa. Akan tetapi sang suami harus mencarikan mahram untuk istrinya. Mahramnya adalah keluarga-keluarga laki sang istri. Bapaknya, pamannya, kakaknya, adiknya yang sudah balik laki-laki, anaknya, atau siapapun yang bisa menjadikan mahram, yang bisa dijadikan mahram syar'i untuk sang istri. Allahu a'lam. Suami saya berbulan-bulan cari cari kesalahan istri. Kalau marah saya takut, padahal kesalahannya banyak, tapi saya berusaha menerima. Apalagi sampai ketemu saya BBM sama perempuan lain. Saya sakit hati Pak Ustadz, mohon penjelasannya. Ayo lo, siapa nih? Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu godaan iblis, bisikan iblis adalah yaitu tidak bersyukur dengan istri yang ada. Padahal yang di luaran belum tentu lebih baik untuk kita. Pian Ustaz Pian ini romantis mana pokoknya. Ya. Ini salah satu godaan iblis. Makanya ketika malaikat yang dijadikan ujian oleh Allah mengajari ilmu sihir, ilmu yang merupakan pengajaran iblis kepada manusia, ilmu pertama diajarkan adalah yufarriquna bainal mar'i wa zawjihi, membedakan antara istri dan suami, memisahkan antara istri dan suami. Iblis, orang yang pasukan iblis yang paling dekat dengan iblis, disenangi oleh iblis, kedudukannya sangat dekat dengan iblis adalah orang yang bisa mengatakan kepada iblis, atau pasukan yang bisa mengatakan kepada iblis, ma taraktu hatta farraqtu bainahu wa bainam ra'ati. Hadis riwayat Muslim.
Tidaklah aku tinggalkan laki-laki itu kecuali sudah aku pisahkan antara dia dengan istrinya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, saya hanya ingin mengatakan kepada laki-laki yang seperti itu, ittaqillah, takutlah kepada Allah. Kemudian yang kedua, pesan saya kepada laki-laki seperti itu yang suka main wanita di belakang dengan wanita yang haram, tidak halal untuknya, yaitu takutlah dengan rahasia-rahasia nanti akan terbongkar di hari kiamat. Yauma tublas sarair, artinya hari rahasia-rahasia akan diperlihatkan. Dan apabila Anda mungkin bisa sembunyi, bisa menyembunyikan rahasia, tidak tertahuan oleh istri, tidak ketahuan oleh orang yang kita nikahi secara sah, kawan hidup kita, maka itu, lihat, itu tanda Allah menginginkan keburukan bagi Anda. Lihat, saya ulangi, siapa yang berhubungan dengan wanita haram kemudian tidak diketahui, bahkan semakin menjadi-jadi dan tidak diketahui pula, ketahuilah bahwasanya itu adalah tanda Allah menginginkan keburukan untuk orang tersebut. Dia akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dalilnya apa, Ustaz? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza aradallahu bi'abdihi khairan ajjalalahu al'uquba fid dunya." Allah jika menginginkan kepada hambanya kebaikan, maka Allah akan menyegerakan hukumannya di dunia. Nanti di akhirat tidak ada lagi. Wa idza arada bi 'abdihi syarran, jika Allah menginginkan terhadap hambanya keburukan, maka amsaka anhu hatta yuwafa bihi yaumal qiyamah. Allah biarkan dia. Tetapkan sampai nanti di akhirat diberikan siksa secara sempurna di hari kiamat. Hati-hati ini ya, yang sudah mengadakan ikatan kuat yaitu pernikahan. Jangan main-main dengan wanita yang bukan halal, karena itu sebuah pengkhianatan. Itu namanya pengkhianat cinta. Subhanakallahumma bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut.